aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Batanghari dilarang menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan dinas sebagai kendaraan mudik Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah. Larangan ini berdasarkan instruksi dan himbauan dari KPK yang ditujukan kepada seluruh ASN dan pejabat agar mematuhi kebijakan tersebut. Kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk keperluan dinas saja, alias tidak diperbolehkan untuk keperluan pribadi, sehingga harus dipatuhi. Meski demikian, jika ada ASN yang ingin menggunakan kendaraan dinas keluar daerah, Sekda menegaskan harus melalui prosedur yang berlaku, yakni dengan kebijakan telah mengantongi izin dari pejabat tertinggi. Jadi gini, berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat yang membeli kendaraan dinas itu memang diperbolehkan untuk keperluan dinas. Satu, ya. Yang kedua, apabila memang ternyata memang ada yang dibawa keluar, dia harus minta izin dulu penggunaannya. Biasa itu gunanya masalah kendaraan dinas, ya. Sebagian sudah tahu. Pirdana Atrio, Jambi TV.